Hello, welcome to my YouTube channel Alusilia. Okay, sebenarnya ada kertas kat sini. Maybe konten ni akan keluar bila saya dah tak ada kat sini. Bila saya dah tak ada dekat sini ke? So, kita pakai dulu lah. Okay, satu paper kosong. Ini saya akan tulis surat dia berkenaan saya nak okay lah, macam ni lah. Bila korang tengok video yang saya keluarkan ni, memang saya tak ada kat sini, cuma video ni keluar lambat. Saya yang suruh editor posting video ni lambat. Setiap kali kita nak keluar ke apa, kita kena ada macam kita MC, kita kena bagi dia surat kan. So memandangkan saya akan tiada, tak sure lah sementara waktu ataupun macam itulah. Jadi tak apalah, kita tulis dulu, okey? Maybe lah, maybe kalau Am tengok video ni, Am akan cakap benda ni dia macam tak proper sebab surat ni bertulis tangan, bukannya pakai komputer ke type kan. Tak apalah kalau dia nak accept ke tak nak accept ke terpulang, yang penting kita dah bagi surat, okey? Korang nak tahu ke apa yang saya cakap? Maybe alasan yang saya tulis di sini macam tak pernah sabar ke apa. Tapi saya akan sorokkan surat ni. Nanti one day saya baru akan bagi tahu. Bila dah saya dah nekat, saya akan bagi tahu kat mana surat tu tersimpan dan saya suruh dia bacalah. Okey. Jadi assalamualaikum. Amal Azhan. Tak sangat klise orang kata. Dalam surat ni tengok ada bedak-bedak pula kan. Tapi tak apalah, kita buat zaman-zaman dulu punya style lah. Kita kalau benda ni hilang, dia akan hilang selama-lamanya. Dia takkan tersimpan dalam komputer ke, faham tak? Di dalam mana-mana ada kan. Tapi sebenarnya boleh je kalau kita snap. Sekarang kan dah canggih kan. Sekarang kan kita boleh snap scan orang kata kan. Atau and then kita boleh print juga. Tapi saya harap benda ni akan ada sekejap sebab sementara waktu je lah. Nama payah saya. Aduh, tang-tang ni lah, dakwat tak ada pula. Memang tak bagi saya tulis tangan ke? Ish, dakwat tak ada pula kurang. Kau nampak ke? Nampak ke saya tulis apa? Ingin mohon maaf. Mohon maaf atas tindakan saya yang terburu-buru. Tujuan berhenti. Berhenti. Berhenti ke? Berhenti ke? Cuti ke? Keluar dari tim. Berhenti bekerja bersama anda, Cik. Saya je yang tahu saya simpan kat mana. So, diorang akan tengah baca dulu. Bila saya dah keluarkan video ni, tapi diorang still tak tahu kat mana saya simpan. Nanti baru. So, maksudnya kalau diorang dah keluar video ni tapi dia tak tahu apa saya simpan sebab kat mana, so saya tak perlu bagi tahu apa tulisan yang saya tulis kat sini kan. Saya tak boleh bagi tahu korang apa saya tulis. Nanti kantoi lah apa isi surat ni. Diorang dapat tahu dulu.
walaupun tak dapat surat dia kat mana. Tak ada bukti lah akhirnya dia. Kerana ni nak kena sebut kat korang ke tak nak? Kerana actually banyak list. Kita bagi list lah. Sebenarnya lagi popo kalau kita tulis kan. Kerana isu personal tentang bekas ketidakpuasan hati berkenaan ketidakjujuran kamu terhadap saya. Nak tulis ke tak? Tak payah tulis kan? Kita biarkan korang je yang tahu. Kita tulis benda lain. Saya tak nak korang, saya tak nak korang baca apa yang saya tulis. Okey. Saya faham kontrak notis adalah 2 bulan dan tidak boleh 24 jam. Sebab apa yang saya faham, kalau kita dah 24 jam notis, macam kita nak 24 jam tu keluar juga kan? Salah satunya macam kita kena bagi platform kita atas budi bicara macam tu lah. Kalau kita nak berhenti 24 jam, kita kena tahu pro and cons dia juga. Pro and cons dia salah satunya platform. Surat ini saya tidak cakap saya nak berhenti 24 jam dan saya cakap saya faham benda ni macam kontrak tu kita kalau nak berhenti adalah 2 bulan. Contoh kalau kita langgar, maksudnya kita kena budi bicara dengan Am. Kalian tengok saya tulis apa? Tak dibenarkan. Dan empat surat ini adalah tulisan tulisan kan? Okay, jadi saya akan suruhkan di satu tempat yang orang semua tak akan dapat tahu kecuali saya. Itu saja. Pada saya janganlah tulis surat. Tak sure ini adalah surat MC bertulis ke bukan? Okay, tak apalah. Saya harap kamu faham dengan apa yang saya buat. Itu saja kata saya. Kalau kau suka, jangan lupa untuk like, subscribe and share. Bye guys.